akan kembali bermain Fortnite. Dan hari ini saya akan melakukan bounties. Jadi mengira banyak orang nggak tahu apa itu bounties, caranya untuk melakukan. Tapi sekarang saya udah tahu caranya untuk dapatkan bounties. Oke. Kan di quest, saya punya ini. The Mandalorian Complete Bounties. Saya udah tahu. Saya tahu caranya. Oke. Caranya itu adalah ini. Kita harus ke squads, solo atau duo atau trios. Saya akan masukkan ke game squads. Dan ada NPC yang di dalam gamenya, dan mereka itu bisa menolong kalian kalau kalian menolong mereka. Kayak kalian bisa melakukan quest untuk mereka dan mematikan satu orang. Mereka minta kalian untuk matikan satu orang di area itu. Dan setelah itu, kalau kalian matikannya dan kalian udah selesai, kalian udah selesai bounties. Tapi kalau masih belum selesai questnya, kalau kalian punya 100 koin, kalian bisa membuat mereka ally. Artinya mereka akan bermain dengan kalian. Ya, kita menunggu. Dan oke, saya pikir saya tahu ada NPC di dalam Colossal Colosseum, Salty Towers dan semua itu di Hunter's Haven dan Silver Stronghold. Tapi itu adalah tempat yang orang pergi. Artinya saya akan pergi ke Retail Row aja. Karena itu lebih aman guys kalau Retail Row. Lihat, tidak ada banyak orang yang melompat, hanya ada sedikit. Oke. Oke, saya akan pergi ke Hunter's Haven karena ini tidak terlalu populer. Tapi Colossal Colosseum dan Salty Towers itu kayak populer banget. Sama seperti ini, saya nggak tahu kalau kita bisa scramble untuk gun. Aduh, dinosaurus. Kita pergi ke sini aja ya. Biarkan mereka itu mati, enggak tahu. Oke, kita buka ini. Ayo kita dapatkan sesuatu untuk menembak orang dulu, kayak gun. Oke, gun. AR, bagus sekali. Oh, kita punya bars. Dan bars itu yang kita harus dapatkan. Kita harus 100 bars supaya kita bisa melakukan bounties. Sekarang ada orang mati. Ayo kita pergi menolong. Oh, tuh. Lihat, itu kan ada speech bubble tuh. Itu adalah tempat yang kita harus ambil untuk questnya. Oke, saya akan pergi ke questnya. Halo. Oh, kita harus itu. Mana dia? Revive. Kalau kita matikan orang itu di 5 menit kita menang. Kita dapatkan bounties-nya.
saya. Siapa yang matikan saya? Ya ini susah guys kalau ke sini. Saya tahu, tapi teammate saya tuh. Teammate saya mau begini, nggak tahu kenapa. Ya ini udah enggak. Oke, kita harus pergi ke Little Rock guys. Karena Little Rock saya ingat ada orang-orang. Dan tidak ada orang yang mau ke situ. Karena sekarang lokasinya itu sedikit panjang. Oke. Ya, ayo kita mencoba ke Little Rock. Dan kalau tidak ada orang di Little Rock, kita akan mencarinya lagi. Tapi saya ini harus komplit satu bounties, guys. Kalian bisa lihat itu kan bounties. Kita bisa mentok tuh orang, setelah itu melakukan bounties untuk mereka. Oke, itu adalah salah satu bounties. Ayo kita pergi ke Little Rock. Ayo kita pergi ke Little Rock, guys. Itu yang paling bagus. Karena kalau kita ke Little Rock, tidak akan ada terlalu banyak orang. Oke. 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 Kita harus ke Little Rock. Dan apa tempat itu? Enggak ada. Apakah ada orang yang melompat? Bagus. Kita harus membuat semua orang melompat. Saya akan pergi ke Little Rock sendiri karena saya itu tidak mau pergi ke tempat itu. Saya akan complete bounties di sini. Saya ingat ada bounties di sini, guys. Saya ingat. Saya melihat Dogo. Satu kali ada Dogo, yaitu minta bounties. Tapi bounties-nya itu tidak membunuh orang, hanya di sini karena tidak ada orang sama sekali yang ke sini. Okay. Setelah itu, kita mencari speech bubble-nya. Mana speech bubble-nya? Oh, ada. Oke, guys, lihat. Itu kan ini speech bubble-nya. Itu artinya ada orang. Lihat. Ya, tapi jangan menembaknya. Kalau kalian menembaknya, mereka akan melawan. Jangan menembaknya. Hanya dekat mereka dan berbicara kepada mereka. Itu aja. Agent. Oke. Okay. Oh, dia di sini. Ada orang di sini. Wow. Kita punya uang. Oke. Mana? Oh ya, kita harus full shield dan health. Atau kita itu akan mati. Saya ini akan masuk. Guys, kita harus pergi ke tempat itu dan matikan
Golden Mage. Setelah itu bountiesnya, saya kira bountiesnya itu akan complete. Hopefully guys. Kita matikan dia, kita shake down dia, setelah itu kita matikan dia, bener-bener. Enak. Tidak dia. Itu tidak dia. Soalnya cari dia. Kalau ada orang yang tidak dia, saya itu tidak akan tembak. Gampang. Aduh, semua teammate saya itu. Bagus, bagus, bagus. Guys, itulah bounties. Kalian lihat? Ya guys, saya merekomendasikan kalian pergi ke Retail Row dan mencari orang yang mau kalian membunuh suatu orang lain. Aduh, mereka punya shotgun, saya tidak punya ammo. Aduh. Oke, guys. Nah, itulah untuk video hari ini. Dan bye.